You nak tahu tak sebab apa I bawa you datang sini? Kenapa? Sebab I nak suruh you teman I. Rumah you seronok ke? Kejap lagi you tahu lah seronok ke tak. You okay? Okay je. You jangan risau. Dekat sini orang tak ambil pot pasal orang lain. Ya ke? Jiran you? Tak ada hal. Okay, kita dah sampai. Jap. You nak buat apa ni? Sudahlah. Ha? Huh? Sudahlah. I tak nak lah. Kan kita dah sampai ni. Tak nak, tak nak. I takut jiran you memang nampak tak, lah. Tak, tak, tak. Jiran I tak nampak. Huh? Tak, tak. Jangan. Jangan you, boleh tak? You kenapa ni? Relax. You kena relax, tenang. Okay? Kita masuk dalam. You dengan I, kita rest. Pasti. Okay? Jom. Jom. You, duduk katang I. Duduk katang. Kurang ajar betul. Berani untuk kucang kacau I. Ambil kau. Okay, nak ambil apa lagi ni? Kau tunggu kejap. Tiada punya hantu. Buntal? Buntal! Ya, bang? Kau buat apa? Saya tengah buat band, bang. Tentang macam ni lah kau tanpa band. Aku kalau aku tak syuting, aku suka cari kayu tau. Tapi dalam banyak-banyak kayu, aku tak pernah jumpa kayu macam ni. Kayu mana, bang? That is. Yang jadi hantu ni, bang? Dah, kau pergi settle dia. Aduh. So, jadi hantu pun susah. Ready lah. Long ke, long? Okey lah. Kau main sini. Abda lah kau ni berlakon. Aduh, leceh lah. Kenapa, bang? Saya dah buat apa yang abang suruh dah. Abang suruh jerit. Apa benda pula? Ni dah datang markah aku, pal. Dah, kau balik lah. Saya tak pernah jadi pelakon dapat. Nah. Punyalah banyak duit tu dua keping je, bang. Cukup lah tu. Ni, lagi satu. RM50 je. I tinggal sekeping. Pasal ni safety, make artist, efek aku hilang. Ni, besok aku datang macam ni. Konti besok kan? Kau tak konti? Aku nak kau pakai macam ni, datang macam ni. Macam ni lah. Macam ni lah kau. Penat kau tak? Aku nak makan, kau nak makan. Kau pun nak makan. Ni makan dia, makan dia, makan dia. Tapi tak ada engkau pun, tak boleh juga aku cek makan. Abang, boleh tak cepat sikit, bang? Saya dah tak tahan ni, bang. Astaghfirullah. Dah tak tahan ni, bang. Boleh sayang, tak cepat sikit? Memang abang dah ada buat research. Untuk bayi yang pertama, memang kita ada rasa kesakitan. Tapi buat relax je, yang. Buat relax je. Masalahnya, saya dah sakit sangat macam dah nak terkeluar ni, bang. Kereta ni tak boleh laju, sayang. Kereta ni, ni je lah tahap kereta ni, bang. Sabar, sabar, sakit. Sabar. Jangan kita... Berhenti, berhenti! Berhenti! Tolong! Abang! Hey! Orang manusia-manusia! Abang! Nama aku Rudy. Aku
aku ni buat ekstra sambil-sambilannya. Cari duit lebih. Malam ni aku jadi hantu. Dan kerana aku jadi hantulah tak pasal-pasal aku jadi bidan terjun, tahu? Seorang bayi selamat dilahirkan sebab aku. Dan aku harap suatu hari nanti aku akan jadi pelakon terkenal. Yelah, dekat KL ni susah nak cari makan. Kena buat banyak kerja. Hidup kena kuat. Dan sebab itulah kita kena ada kawan-kawan yang sentiasa support kita. Aku ada dua kawan yang sangat hebat. Dah sampai kat Pak Biasa, Pak Biasa. Assalamualaikum, bang. Waalaikumsalam. Berapa nak isi, bang? 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100. 50 lah. 50 bayar sana. Tadi kau tanya benda, hobi? Tak, saya bagi tu harga je. Bayar kat sana. Budak halus ni lah. Aku. Nama apa, bang? Nama Akhiruddin. Akhiruddin. You kalau datang Malaysia, you kena kerja kuat. Siapa datang Malaysia? Kau bukan Bangla ke? Hai, ada ke Bangla? Dia panggil Bangla. Jap. Kau pernah niaga goreng pisang tak? Itu adik saya. Adik nama siapa? Nama adik Awaluddin. Saya Akhiruddin. Adik bongsu nak tahu? Nama siapa? Adik bongsu tengah-tengah Din. Jadi Awaluddin, Akhiruddin tengah-tengah Din. Memang keluarga Din kot. Aku rasa nanti kalau dapat adik baru, namakan dia Aladdin. Aladdin? Abang pernah duduk dalam tisah, Din? Kau jaga kereta aku jap. Aku nak pergi seminyak. Minta lah. Minta dah lalu. Minta lalu? Lalu. Ada makan minta penampar juga ni, kang. Apa punya orang Bangla panggil? Longkai ke apa ni? Nama aku Akhiruddin. Kerana aku anak terakhir dalam keluarga. Walaupun kerja aku ni dipandang rendah, tapi yang penting dia tetap halal. Aku kawan baik dengan Rudy dan Remy. Hai, nama aku Remy. Nama sebenar aku Nazmi. Oleh kerana muka aku ni macam Remy sah, diorang semua panggil aku Remy. Malu pula rasanya lah. Aku tahulah aku ni handsome, tapi janganlah samakan aku dengan artis. Hidup dekat bandara Kuala Lumpur ni banyak cabarannya. Dan kerja yang aku buat ialah aku seorang penggelap kasut profesional. Hari-hari aku lap kasut orang. Aku kilat kasut orang. Tapi kadang-kadang aku pun kena marah pula dengan customer sebab katanya kerja yang aku buat ni tak betul. Tapi kalau diorang ni rasa diorang ni bagus sangat, diorang je lah yang jadi penggelap kasut profesional. Bukan aku. Siapa pula lah yang ketuk pintu malam-malam ni? Tak tahu orang haus ke? Sabar ya. Dulu aku pernah menderita. Ui, macam Jamal. Hai, siapa pula lah yang ketuk-ketuk pintu malam-malam ni? Allahu Akbar. Hey Rudy, kau ni apa? Laling kali balik buanglah makeup dulu. Aduh, kalau aku kena serangan darah tinggi, terus mati, meninggal macam mana? Alah, kau ni bebel je lah. Penat kau tak tahu. Kunci kau mana kunci kau? Yelah, kunci yang kat luar. Yang dalam kau kunci buat apa? Ya, tak payah juga. Kunci, macam mana aku boleh kunci pula di dalam? Tak faham betul akulah.
Ha, hello. Hey, Mok. Kau ada nak order ketam ke apa? Tak ada. Ha? Ni siapa ni? Rudy lah. Rudy? Siapalah main ketuk-ketuk pintu malam-malam ni? Pak Osman ni? Oi? Oi? Tak ada siapa pun. Siapa jugalah yang main pintu malam-malam ni? Kau ni dah kenapa? Buat terperanjat aku je kau tahu tak? Kenapa? Kenapa? Tu bergengkau tu. Tidurlah. Kata nak beli tiga. Dua cukuplah. Beli dua pula. Mana cukup ni? Aduh. Payah betul lah minta tolong orang macam ni. Bukannya tak bayar. Bayar. Aduh. Payah betul minta beli tiga bagi dua pula. Siapa juga main pintu malam-malam ni? Kenapa kau jerit-jerit ni? Kenapa kau tahu burger habis? Kau order macam-macam ni. Aili burger ni ada. Order lagi. Kau kenapa? Bawah ni. Nasib baik aku tak pijak kepala tau. Allah. Degil betul lah kau ni. Orang lain pun tidur juga dalam macam kau ni. Hey, nasib baik kau ni kawan tau. Kau tidak lama aku buang kau lah sungai dah. Mi, kita dah 3 bulan tak bayar sewa, kau tahu tak? Dah tu? Yelah, kau tak dengar ke aku cakap tadi? Kita dah 3 bulan tak bayar sewa rumah. Kau jangan tengking aku boleh tak? Aku nak buat breakfast ni. Tak adalah, aku cakap je. Tu pun kau dah kata aku menengking. Aku risau, kau tahu tak? Kau faham ke tak? Aku tahu, tapi bulan ni aku tak berapa nak masuk sangat. Kau faham tak? Nanti kalau ada duit, kita bayarlah. Hah? Kau nak kecoh sangat pasal? Memanglah masalahnya sekarang. Kalau Pak Osman tu tiba-tiba menghalau kita keluar pada rumah ni, kita nak tidur mana? Hah? Tidur kat taman? Eh, sekarang masjid pun berpagar tau malam-malam. Kau jangan bising boleh tak? Kau minum dulu. Aku cakap pasal sewa rumah je kau buat tak tahu. Nak lari pada masalah lah kau ni. Eh, kau jangan bising boleh. Kau minum je. Eh, tak fahamlah aku. Apa pasal? Pahit. Tadi kau cakap apa? Kita tak boleh lari daripada masalah. Okey, sekarang aku beritahu kau. Ni masalah kita. Rumah kita tak ada gula. Ah, jadi kau minum kopi pahit. Ya Allah. Pahit betul ni. Tak kerja ke? Kerja, kerja. Dah, jom. Ni siapa nak kemas? Biarlah Rudy balik, kang. Ah, tapi kau ada RM2.08 tak? Ada. Bagi aku. Cepat. Eh, kau nak buat apa? Beli gula. Eh, takkan aku seorang? Alah, sedekah sekali-sekala berkira. Nanti dapat gaji kita bagi 3. Beli gula, bising. Ini siapa nak kemas?
Aku cakap Rudy kan. Biar kejap lagi Rudy balik. Tak boleh. Tu duit 3 ringgit aku bagi tu pulang balik balance. Alah, 20 sen pergi ke. Siapa pula buang jenazah depan rumah ni? Rudy lah. Rudy. Oi, Di. Yang kau tidur depan rumah ni kenapa? Aku lupa bawa kunci lah. Lupa bawa kunci? Nak dia pergi ke? Dia macam-macam. Tapi! Kenapa tak tidur dalam keranda? Yang kau ni kenapa? Nampak burger macam nampak hantu. Aku pergi kerja lah. Kehidupan di KL ni agak sukar. Sebagai orang bujang harus sentiasa beringat. Tapi dalam ingat-ingat, kami pun terlupa. Yap, isam se, yap, kuah, le. Yap, pada Cina. Pening aku. Duit pinjam malung dah settle. Duit upah getah, RM2,000. Bila masa pula kau ambil getah? Pening lah aku kira macam ni. Pakai kalkulator lagi senang. Rumah depan, Seolin, settle. Sebelah rumah, belakang toilet tu, rumah si Hashim, settle. Sebelah dia tu rumah si Anam, settle. Rumah Wahidah 79, settle. Semua settle. Siapa lagi? Oh, budak-budak ni je yang belum. Push, 3 bulan, 4.5. Kali 3 bulan, kali seorang. Aduh, pening aku nak kira. Semalam kau dah bagi aku penat tau. Ha? Apa kau nak? Minyak hitam dah tukar. Plak dah tukar. Rupa paras kau je lah tinggal yang belum. Yelah, belum gaji. Biasa pagi senang hidup. Cuba try test. Kadang boleh juga. Bismillahirrahmanirrahim. Macam hidup. Elok pun. 850. 860. 870. 70. 70. 3 pintu. 70. 3 jalan. Yang sampai akhir. Aku kira duit. Memekak je dia. Hei. Buat apa lah tadi? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alah, Pak Osman ni. Mak marah pula. Motor rosak repair lah, Pak Osman. Pak Osman buat apa tu? Ni, tengah cuci tayar basikal. Kau tak nampak ke aku tengah kira duit? Ai, tak kalam kira duit sampai belur-belur. Macam main bola dah. Ni, tersebut pasal main bola ni, semalam Liverpool menang ke kalah, Diorang tak jadi main. Semalam sana je lebu. Bola-bola juga. Liverpool juga. Duit sewa rumah aku bila nak bayar? Hei! Cakap pasal duit sewa rumah hilang? Hei, aku tak faham betul lah budak-budak ni. Nak ke mana? Pergi ATM lah, cucuk duit. Buat apa? Hari ni kan gaji. Kau keluar gaji? Cantik, kau belanja aku. Aku belanja kau? Yelah, kau keluar gaji. Dah cepat ATM tengah kosong.
sampai. Tadi bukan main kosong lagi. Dan sampai je terus penuh. Kau nak balik cepat tak? Mestilah tak. Kau ada berapa ringgit sekarang? Aku ada 30. Kau bagi aku, kita buat modal. Eh, kau modal apa? Aku ada 30 ringgit je nak isi minyak jagi. Alah tak apa, kejap lagi nak jolok duit kan? Apa salahnya kau bangkan 30 ringgit daripada kita nak tunggu sampai esok pun tak keluar duit? Cepat. Eh, duit siapa yang jatuh tu? Tak pandai. Aku pandai. Apa? Betul lah kau. Ini semua kau punya pasal. Aku ada RM30 je tau nak isi minyak jagi. Alah, tak apa. Kat sana ada ATM lain. Mana ada ATM? Sini ada satu je lah. Ada, ada. Sana. Tadi okey. RM123. Andainya aku telah pun nak berubah, nak menanggung kesilapan lalu. Andainya aku... Ish, siapalah pula telefon ni? Halo? Hello, Uncle. You never want loan. Kenal tak ni? Ha? Apa loan? Kau tak kerti nak bagi salam ke? Kenal tak? Kalau tak bagi salam tu, siapa lagi kalau bukan kau, Paul? Apa hal? Ini, Uncle. Saya nak tanya, dah 3 hari lagi saya nak pergi KL. Saya dah kerja sikit. Kalau macam tu, saya nak tanyalah. Apa nama rumah sewa Uncle tu ada kosong lagi ke tak? Saya nak tumpang. Kau datang je sini. Ha? Dia bukannya bayar sewa pun. Cantik. Okey. Ni Uncle. Apa dia? Uncle. Ya. Yeah. Sorry, saya ganggu Uncle kira duit. Hai. Tak apa. Okey. Pelik. Macam mana kau boleh tahu yang aku tengah kira duit? Ada CCTV ke? Mesti baik bukan dalam toilet. Kalau tidak, pecah rahsia aku. Macam mana? Berapalah pula? Aduh, lupa aku. Eh, andainya kau bukan aku semula. Kau lagi. Halo? Ni, Uncle. Ya? Tadi 123. Ha? Macam mana kau tahu ni? Okey, Uncle. Ni. Aku punya pen kau nampak tak? Janggut. Janggut? Okey. Aduh. Okey. Terima kasih. Pelik juga dia ni, kan? Bahaya. Baca doa dulu. Amin. Aku bawa angkat tangan kau dah amin. Amin. Biar aku suaplah. Kang tak sampai berapa dah habis. Assalamualaikum. Siapa pula yang Waalaikumsalam. Datang? Waalaikumsalam. Eh, pergi tengok. Aku nak makan. Pergilah tengok. Aku kan tengah makan. Dua-dua pergi, senang. Alah, kau ni nak buka pintu pun nak aku teman. Siapa datang ni? Orang nak makan ada je yang datang. Hei, baca. Aku kat sini lah. Siapa pula tu? Macam mana boleh ada congok kat situ? Pak Usman. Macam mana Pak Usman boleh masuk? Rumah aku. Aku tahulah nak masuk macam mana. Ni, aku nak tanya kat korang ni. Lagi 2-3 hari, anak buah aku nak datang. Aku nak korang berdua kosongkan bilik yang tak guna tu. Eh, nak buat apa? Dia nak sewa. Alah, Pak Usman, tak payah ramai-ramailah. 3 orang dah lah. Lebih-lebih nanti payahlah. Pak Usman. Cukuplah. Bilik yang kosong tu, aku nak korang tolong bersihkan. Yalah. Mi, kemas. Kenapa aku? Kau lah kemas. Itu semua alasan. Kita kemas sama-sama. Alah kau ni. Kemas, kau kemas. Korang ni apa sahaja kau ajar sangat ni? Depan makanan ni. Rezeki. Hah? Dua-dua nak gaduh apasal? Kalau malah nak kemas sangat, kau berdua kemas kat bilik aku tu. Agak-agaklah kan. Berapa lama bilik Pak Usman tak kemas? Lama tak lamalah. Ada dalam sebulan jugalah. Sebulan?
tak apalah, kita kembang bilik ni je lah. Halo! Ah! Oh, Lin. Hari ni itik tadi. Oh, free-free. Tengah free ni. Shooting? Ah, boleh. Bila? Okey. Confirm. Bang, abang ni pelakon eh? Ha, inilah. Orang muda segelintir. Tak kenal pelakon veteran. Ha, ini pelakon veteran lah ni. Saya kenal lah, bang. Abang Lan Tu Bai Tu kan? Banyaklah Lan Tu Bai Tu. Ini Lan Zailan lah. Lan Zailan. Ha. Kita ambil gambar dulu boleh, bang? Boleh. Selfie sikit, bang. Ah. Terima kasih, bang. Ha. Alamak, bang. Apa hal? Kopaklah, bang. Kasut abang ni memang dah lekang dah pun. Eh, tadi kasut aku elok je tau. Tak terkopak tau. Sorry, bang. Saya tak sengaja. Tapi, bang, kasut abang ni memang dah lekang dah pun. Kau tahu tak berapa harga kasut ni? Harga dia berapa, bang? 500 pasang. 500? Jenama apa ni, bang? Ha, kau nak tahu. Krokodendel. Krokodendel? Oh, jenama biawak tu, bang. Tengkorak kau biawak. Buaya. Buaya. Tapi ni macam mana? Kalau kau tak bayar, aku saman kau. Kita jumpa di mahkamah. Okey, bang. Saya ada ni, bang. Cukup satu, tak, bang? 1, 2, 3, 4. Sekarang ni, ada RM40 dekat aku. Harga kasut, RM500. Mana kau hutang dengan aku, RM460. Bang, tak boleh unding ke, bang? Kita jumpa di mahkamah. Mahkamah? Hai. Bang, duit saya kena rakut, bang. Baliklah, bang. Baliklah, bang. Terima kasih, bang. Selamat, bang. Maafkan abang, Wati. Maafkan abang. Abang terpaksa. Tolonglah maafkan abang. Tak boleh. I benci you. You sanggup menduakan I, okey? Abang terpaksa. Sebab itu kehendak ibu bapa. Jangan lawan ibu bapa, derhaka. Jantan tak guna. Ha? Berani kau buat aku macam tu? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Siapa tu? Mana orang? Aku kat sini. Bila pula orang tu ni masuk? Astagfirullahalazim. Kau nak jadi bumban ya? Ini kerja kau selama ni? Alah, Pak Osman ni. Nampak skrip tu? Saya tengah praktis. Nak berlakon dua watak. Ni, terlanjur Pak Osman datang ni. Nak tanya Liverpool semalam menang ke kalah. Kau jangan nak tukar topik. Aku datang sini nak tanya pasal duit sewa bulan. 3 bulan dan kau tak bayar. Kau tahu tak aku nak pergi haji? Ha? Taman pergi lepas. Taman balik je aku kantoi. Alah, Pak Osman. Janganlah mendesak. Aku bukan nak mendesak korang. Korang pun tahu aku ni dah tua. Mana tahu esok lusa. Tak aku, korang yang pergi dulu. Janganlah cakap macam tu. Yelah, nanti saya pergi bincang dengan budak dorang tu. Nanti diorang balik saya bincang, ya? Tak pun saya bincang dengan tabung haji. Cepat sikit pergi haji, ya? Kau pilih aku, eh? Tak ada. Ada Pak Usman ni gurau. Yelah, aku balik dulu, ya? Haa, yelah. Kau pusing sikit. Kenapa? Melihat wajah di kau, aku teringat akan arwah biniku. Ada macam-macam pula orang tua ni. Astagfirullah. Nak pergi haji, kan? Ya. Aku balik, Salam tu. Salam. Yelah, Usman. Lekat pula.
nampaklah. Astagfirullahaladzim. Hei. Balik-balik. I like. Apa kau nak risau? Sikit je. Masam pula. Mi. Selain daripada cerita hantu ni, kau tak ada cerita lain ke? Dah, cerita ni je yang aku dapat free. Tengok je lah. Di. Oi. Tak ada cerita lain ke, Di? Alah, cerita ni bukan penting pun. Ni, aku ada cerita lagi penting. Cerita apa? Tadi aku kat rumah, Pak Osman datang. Dia nak apa? Lah, Pak Osman datang nak minta duit sewa rumah lah. Kita kan belum bayar. Ni, lagi satu dia cakap. Dia nak pergi haji. Kalau dapat duit rumah sewa kita tu, dapatlah dia pergi haji. Ada idea? Tak ada. La ilaha illallah. Kau kenapa? Tepilah. Tepi. Nak ke mana tu? Biasalah. Cerita pasal duit rumah sewa tak bayar. Sentap. Apa yang kau nak pun? Ya, jangan hentak-hentak. Alah, aku jalan. Tepi. Tepi sikit. Kau ni dah kenapa? Nah. Apa sajalah. Kau nah ni apa benda ni? Ini borang. Petang tadi, aku jalan-jalan. Kebetulan ada kempen menderma organ. Organ apa? Buah pinggang. Dah, tu apa kena mengena buah pinggang dengan kita? Kita boleh jual buah pinggang. Lepas tu, kita bayarlah sewa rumah Pak Osman. Bukan kata sewa rumah. Dengan rumah Pak Osman pun kita boleh beli tau. Cantik sangatlah tu. Tapi aku rasa elok kau seorang je jual buah pinggang. Kenapa pula? Sebab buah pinggang kau besar. Jadi kau boleh cover untuk aku dengan Rudy sekali. Empat orang selamat kau. Korang ni apa benda korang cakap ni? Ini takkanlah nak bayar duit rumah sewa pakai sampai buah pinggang dijualnya. Ambil kau nak derma ke tak nak derma ni? Kan dah cakap tadi kau seorang je derma. Takkan aku seorang. Jadilah. Korang tak sayang aku lah ni. Sampai hati korang tu. Alah, sedihlah tu. Yang ni mana boleh tak sayang yang ini? Boleh tak sayang? Ujuk. Aku tahu korang sayang aku. Aku pun sayang korang, tahu tak? Asal gelap ni. Allah. Aduh. Besok kat tembolok aja kau ni. Tak adalah. Atuh kau tengok dia datang. Ya Allah. Yang buat aku terkejut kau bukan ni. Dah cerita ni suspense sangat. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Weh. Buka pintu. Apa? Pergilah buka pintu. Malas aku dengan kau lah pergi. Pergilah. Buka pintu. Tolong kejap. Kejap. Siapalah? Cik. Tak ada orang lah. Kau jangan main-main. Tengah-tengah malam Jumaat. Buat apa aku nak main-mainkan kau? Mi! Kau jangan main-main lah, Mi. Tak ada. Oi, jangan main ketuk pintu rumah orang malam, oi! Nindya. Inilah bilik baru kau. Aku sediakan khas untuk kau. Kau suka bilik ni tak? Suka. Ni pun nak kira okey. Kalau macam tu, boleh aku naikkan sewa bulan. Mak saya bukannya banyak duit pun. Mak kau pun bukannya cantik sangat. Amboi sampai hati yang kau cakap itu. Mak kau kan ada aku. Cantik tak? Cantik. Bagus. Cantik juga. Sewa dia pun cantik juga. Uncle. Kau tahu kan aku nak pergi haji? Tahu, Uncle. Kadang kau budak-budak. Si Remy tu juga. Remy juga? Astagfirullah. Bila masuk orang tua ni ada kat dalam rumah ni? Korang lain kali nak masuk pun bagi salam. Ini kan rumah kita orang, Pak Osman. Masuk sini. Siapa cakap ini rumah korang? Ini rumah korang sewa. Bukan rumah korang. Alah, memanglah tahulah. Benda apa ni? Benda? Udah. Aku kenalkan. Yang ini Rudy.
Eh? Salam, salam. Gerudi? Rudi, Rudi. Baik orangnya. Tapi baik-baik. Lain macam je aku tengok. Kau jangan cakap pil pula dengan dia. Tak ya? Yang ini pula, akhir. Dia ni stok penghabisan. Eh? Lepas ni kalau dia pupus, dah tak ada stok. Eh? Kau tengok dia pupus lagi, stok masih ada. Apa khabar stok? Akhir. Aku selesai marah. Ini aku nak kenalkan. Inilah dia, Sepul. Yang nak sewa bilik tu. Oh, yang tu. Mangkuk ni lah. Sepul nama dia. Saya ingatkan perempuan. Perempuan? Lebam biji mata kau perempuan. Alah, Pak Osman ni kau pun tak boleh. Bukannya tak boleh. Kalau ada, jangan lupa aku. tengok TV. Duduklah. Sila duduk. Sila duduk. Orang tak dijemput. Duduk. Main duduk. Duduk. Apalah. Baik, korang tengok cerita apa tu? Cerita hantu. Itulah. Osman? Mana pergi Pak Osman? Itulah korang tak percaya. Aku dah cakap dah orang tua tu boleh saka, tahu tak? Manalah aku tahu dia ada boleh saka. Tengok, biskut kita pun dah hilang. Ini mesti orang tua tu lah punya kerja. Dia ni baru menyewa kat rumah kita, kau tahu tak? Tak. Mana ada pencuri tengok TV? Kenapa tak cakap awal? Yang aku tertinggi aku bal. Kau ada macam lah. Assalamualaikum. Ada. Aku salam. Sakit ke? Okey. Nampak macam teruk. Aduh. Tapi sikit je. Bila sampai? Sampai tadi. Dah lah, pergi masuk lah. Benda lah korang ni. Ada. Hei, pukul 3 pagi tau. Dah makan dah? 3 pagi! Masuklah! Uish! Teruk juga eh? Oh my god! Tapi aku rasa semalam aku bagi sikit je. Bukan bagi sikit, bagi sakit! Tah! Itulah kau! Yang kau pergi hempuk dia kenapa? Nasib baik aku berdua sampai tau semalam. Kalau tidak dah tak upah orang dah dia. Aku nak tanya kau. Kau datang KL ni, kerja apa eh? Bukan calang-calang orang yang boleh menyewa rumah ni tau. Kau beritahu dia? Ni. Pelakon lelaki terbaik tau. Aku? Dia tu pula. Pembuat kasut tersohor, terkemuka. Di Asia. Daripada kasut sampai ke muka. Hebat. Aku pula ni, penjual minyak terkenal kat sini. Baru boleh duduk rumah macam ni. Hampa cakap macam kita duduk banglo. Semua duduk hebat-hebat. Hampa tak tahu aku kat kampung anak orang kaya. Ni lemu ramai. Belunguk lemu kau dah. Ram. Ni, aku main sini sebab nak race. Ada orang ajak aku race kat Facebook. Kau datang sini semata ada race je? Ada race. Kalau aku menang hantar aku 4 minit. Berapa? RM10,000. Wih, gaji aku setengah tahun, wih. Banyak. Kalau kau menang, aku nak pinjam RM8,000, boleh? 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 Tapi? Tapi apa? Bagi aku tumbuh muka balik. No!
Bagus, bagus, bagus. Macam ni lah. Method. Ha? Ha? Bang, 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 bang. Dia seorang je. Saya ni. Halo. Kau. Kau lain. Kau. Okey, okey. Buntal. Sini. Okey. Macam ni. Esok kau buat macam ni lagi, eh? Kejap. Okay. Buntal. Okay. Kau kena bayar dia lebih hari ni. Apa sebab sah? Hari ni harga dia kayu cengal. Eh? Oh, kayu cengal. Okey. Okey, jom lah. Kita naik sini. So, bagus, jom. Bagus, bagus. Macam ni, habis. Terima kasih. Ni, macam biasa. Ni harga biasa. Okey. Dia nanti kata lebih, kan? Lebih. Okey. Lebihnya? Cukup lah tu. Lebih tadi. Tu lebih apa? Abang Lin mana, Abang Lin? Kita naik sini. Abang Lin! Naik sini, eh? Okey. Kau apa ni? Ni? Mesti tau. Kena juga. Kena, babe. Mana boleh? Ha, Dina, 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 Dina. Tanya sama pokok, apa sebab goyang? Nanti jawab pokok, angin yang goncang. Tanya sama angin. Weh, kenapa? Kau perasan tak kereta kita ni berat? Dah kalau kau dalam kereta ni memanglah berat. Apa yang pelik? Bukan berat aku. Masalahnya berat luar biasa tau. Biasa. Maksud kau? Berat sangatlah. Aku rasa ada orang tumpang kereta-kereta. Hei! Apa mulut kau ni? Hah? Jangan cuba lupa boleh tak? Tempat ni dah lah sunyi. Kenapa? Basikal! Memanglah basikal. Yelah, masalahnya basikal tu lagi laju daripada kereta kau. Kau laju sikit boleh tak? Dah macam kura-kura dah. Aku dah ambil laju lah ni. Aku rasa ada orang tumpang kereta-kereta. Kau tengok sebelah sana. Kau tengok sebelah sana. Tak ada. Tak ada. Sana, sana. Tak ada. Oh, ni bukan pasal orang tumpang. Ini masalah kebodohan diri sendiri. Kebodohan? Dah kalau handbrake-nya tak turun, macam mana kereta nak laju? Kaki kau potonglah, buang. Tepi. Siapa bodoh? Siapa bodoh? Siapa bodoh? Kau. Cakap kau bodoh. Kau bodoh. Bukan aku. Kau. Aku bodoh. Patah! Aduh. Padan muka. Dah sampai! Woo! Woo! Saipul! Aku tahu, aku yang cabang kau dalam Facebook. Ah, yang cabang aku tu kan? Akulah Zack. Anan sempit. 1, 2, 3. Usapo. Aku tahu. Hai, yang kena tanya palon dekat Ezol tu kan? Hei! Ini buat aku panas, kawan-kawan. Takut. Kan cakap banyak tak adalah. Buat masa akulah. Ha? Kan aku ada RM10,000. Kalau kau menang, kau boleh ambil RM10,000 ni. Janganlah suka sangatlah. Sebab kalau kau kalah, motor kau, aku dengan kawan-kawan aku yang ambil. Aku nak balik Kedah naik apa? Ha, itu nasib kau lah. Alamak. Okey. Rule dia macam ni. Aku balik duit ni ke atas langit. Bila duit tu jijak je kat jalan raya, kita akan mu apa? Ula. Okey. Ready? Tapi sebelum kita lawan, aku nak minta satu ya. Apa? Jangan blok aku dekat Facebook. Aku minat handalan dan sempit. Go! Boleh mula? Boleh. Start semua motor kau. Tongkat kasi turun. Ingat, aku balik. Jijak, kita mu. Boleh. Mula. Alright. Thank you.
aku potong dekat goda. Hei, baru sampai. Apa dia, hei? Kau nampak tak? Nampak apa? Nampak hantu tolak motor. Hantu tolak motor aku tak nampak. Aku tolak ansur aku nampak. Ah, tak, aku tak percaya. Aku tak percaya. Tak, aku cakap betul lah. Ah, hai, kawan-kawan. Ada hantu tolak motor lah. Lah. Woi, woi. Alasan, alasan, alasan. Aku tak mau dengar semua alasan tu. Ya, aku nak duit RM10,000 aku. Duit RM10,000 aku. Mana, mana, mana duit aku? Ah, ni nampak duit RM10,000 aku. Hei, kawan-kawan, betul lah. Aku dapat tu tolak motor. Hei! Hei! Betul lah tu lah, woi! Hei, aku! Hei, betul lah aku dapat hantu. Kenapa aku tak percaya? Kau ni, berbulu-bulu hidung bukan main panjang lagi kau tahu tak? Yang bulu hidung panjang yang ambil order. Yang aku cakap, awek yang depan meja kita. Buah nangka kat pokok sebelah sana dah potong ke belum? Rumah kita mana ada pokok nangka? Tak ada. Kenapa? Kenapa? Ya Allah! Undung! 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 Hantu pada si Undung! Alah! Sepul! Kau buat apa ni? Astagfirullahaladzim! Ya Allah, apa kita dah buat ni? Kita dah bunuh dia. Bukan kita. Kau bunuh dia. Kau yang langgar dia. Apa pula aku? Aku langgar je. Dia yang bunuh. Hei, aku elok duduk kat tepi tu. Dia yang bunuh. Hei, aku kejar dia je. Habis tu, siapa yang bunuh dia? Waktu. Hei. Kau buat apa ni? Tak, ini orang panggil CPU. Nak tengok dia hidup lagi ke tak? CPU kepala otak kau, CPR. Oh, CPU tu komputer. Lagi satu dia ni kemalangan. Bukannya lemas. Alah, aku nak tengok mana tahu hidup. Macam mana ni, weh? Ni apa kita nak buat ni? Ini semua kau lah ni. Ini kalau orang lain tahu, mandatory. Alah, engkau yang kau ni panik sangat. Allah rambut ni. Yang kau panik sangat ni kenapa? Weh, ini bukan salah kita. Ini namanya lak. Lak apa dah terbongkar macam ni pun lak lagi ke? Bukan dia. Kau tengok apa aku pegang. Beg. Kau beg macam ni pun kena rembat ke? Bukan beg lah hantu. Ni, kau nampak ni? Apa tu? Aku rasa ni duit yang Saiful menang untuk race. Dia pernah cakap kalau dia menang dapat RM10,000. Ni RM10,000 lah kot. Banyaknya duit. Weh, duit-duit juga. Beg-beg juga. Ni yang terbaring ni apa ni? Kalau orang tua sebelah tu tahu, ha? Kau janganlah celupa. Tah. Jiyo siya mamau, ni wo shi shi ge de bi diao. Ni shi shi yi gong xi ba chai. Assalamualaikum. Alamak, siapa pula?
Siapa? Mana aku tahu? Kau lah tengok. Kau lah pergi. Kau. Aku rasa elok kau. Pergi. Cepat. Kau hantu. Yang kau penakut sangat ni kenapa? Jangan lupa tutup pintu. Kau ingat hantu tak takut? Apa kita nak buat ni? Aku tak tahu. Nanti kejap. Aku ada satu idea. Kita pakai ni. Kau nak buat apa, Sreka? Biasa kalau aku tengok kat hospital, dia pam, orang tidur balik. Itu bukan pakai Sreka lah, syaitan. Sreka ni untuk elokkan kulit kau yang kedut. Mana nak tahu? Tak payah. Lembab betul lah. Astagfirullahaladzim. Ya Allah. Kau ni betul-betul lah. Pak Osman. Ni. Ha? Malam ni Liverpool lawan kan? Liverpool? Ha. Ada? Aku nak tengok. Tak payah, tak payah. Kenapa nak tengok sini? TV rumah aku rosak. Aku nak tengok sini. Sini pun meletup. Meletup? Ha. Kau letupkan TV aku letup muka kau. Tak, makan di anak-anak. Makan anak-anak? Ha. Biar aku tengok. Dah hantar repair dah. Hantar repair? Kau tahu aku boleh repair kan? Biar aku tengok. Tak payahlah. Dah repair, sudah rosak kan? Kau lain macam je aku tengok ni. Apple mana? Apple tidur. Tidur? Lama tidur dia. Awalnya dia tidur. Biar aku tengok. Tak payahlah orang tidur. Buat apa dia kacau? Aku nak tidur dengan dia. Apa benda lah? Aku nak ajak dia mendam lah. Alah, tak payahlah. Besok-besok lah mendam. Dia pun nak kalahkan aku lah. Aku nak kalahkan dia balik. Tak payah. Kurang asam punya budak. Dia budak-budakkan aku. Tak apa. Aku tengok tempat lain. Rumah siapa aku nak tengok, ya? Siapa ni? Ha? Siapa? Pak Osman Basah. Ha, itulah kau. Mulut celupa. Dah datang dah orang tu dah. Alah, dia pun datang nak tengok Liverpool. Dah lah. Kita jangan fikir pasal benda ni. Kita kena fikir benda kat dalam tu. Ha, ya. Macam mana? Aku rasa... Okay, sekarang kita nak buat apa? Aku rasa kita buang je mayat tu dalam laut. Hoi! Tak boleh. Nanti dia jadi hantu air. Tak boleh mancing. Kalau macam tu, kita buang lautan. Tak boleh. Nanti dia jadi penunggu hutan. Biarlah dia tunggu lautan daripada tunggu rumah. Meripik lah korang ni. Ha? Habis kalau buang dekat atas jalan raya, jadi hantu raya lah. Raya dia datang tak? Orang tengah serius. Dia sambut raya. Aku letup muka kau. Dah. Sekarang kita nak settlekan yang kat dalam tu. Tu. Ini bukan dia ni. Bukan dia. Aku okey. Tu yang kat dalam tu. Kenapa? Mana aku pergi? Matilah nak. Mana dia? Mana dia? Alah. Dalam kain aku buat apa? Alah, mana dia? Cari. Cepat. Kejap. Okey. Relax, tenang. Relax. Okey, Cik Ni. Kita pecah. Okey. Engkau depan. Okay. Kau tengok kat belakang. Okey. Kau. Aku. Sini. Ambus nama kehidupan kau. Lantak kau lah. Hah? Hello? Boleh hantar burger tak? 3. Ha, berapa ringgit? 12. Okey. Nanti saya bayar . Ha, jalan Hamzah. Ha. Kiri. Bul. Mana si Apple ni? Dalam bilik air. Kira kejap lagi lah. Sekarang ni, duit ni, kita bayar hutang Pak Osman. Ada lebih, kita bagi 3. Cantik. Itu memang aku setuju. Cantik. Yang ini memang cantik. Ni, jibau tenuk ni tak cantik. Aku rasa kita tanam je lah mayat ni dalam rumah.
Nak tanam macam mana kau ni? Biasa aku tengok kat TV, orang tanam kat dinding, lepas tu simen. Confirm orang tak jumpa. Eh, masalahnya, ni bukan rumah kita. Ni rumah Pak Osman kau tahu tak? Sok lusa kalau dia nak roboh buat rumah baru macam mana? Kantol dah. Woi. Hey. Kau kalau ia pun marahkan dia, jangan pukul aku. Kau ni, yang itu aku pukul. Bila ketika aja ketikanya aku mukul kau? Hei, mana ada? Habis tu kalau bukan dia pukul aku, siapa pukul aku? Dia! Dia yang pukul aku! Ni, ni, tengoklah! Tadi tangan dia dekat situ! Macam dia boleh ada dekat sini? Ya, aku penat lah kau ni. Habis sekarang kau nak buat apa? Pulang balik kat dia! Pulang balik kat dia! Pulangkan balik kat dia! Pulang? Aduh! Di, tolong ni! Nah! Mas, aku nak dilayan juga! Layan je lah! Lepas satu-satu, lepas satu-satu. Tuh. Buka beg. Duit-duit, masukkan. Nak buat apa? Ai tadi kata nak pulang. Beg je kita bagi, duit kita simpan. Ai bila ketikanya pula? Tadi. Aduh. Dah, macam ni. Kau nak tahu sangat dia ni hidup ke tidak kan? Okey, kau ada sepanah 10? Ada. Okey, kunci kereta ada? Ada. Tak boleh. Kan orang tu mati dia nanti. Kau gila ke? Tak boleh kat situ, kat sini. Lagilah tak boleh. Apa kau ni? Dah, aku nak hidupkan dia. Aku tengok pom-pomen hidup je jumpa. Itu jumpa kereta, ini jumpa orang. Tak pernah dibuat orang tahu. Abang yang di bawah tu bukan kereta. Kat bawah tu kereta sorong. Mana ada enjin? Apa kau ni? Bagi hidup. Apalah kau ni? Baik, ambil pisau. Tikam banyak kali. Senang. Lah, kau ni. Aku ada idea. Aku bagilah idea. Rudy! Hey, Pak Osman. Pak Osman. Buat apa tu? Tak ada, Pak Osman. Kereta saya rosak. Rudy nak repair. Nak hidupkan pakai jumper. Rosak? Nak aku repair? Tak apa. Rudy pandai. Betul? Betul. Haji Fazal ni. Terlanjurlah Pak Osman tanya tu. Apa Liverpool aja ketika sekarang tak ada main lawan ke tak ada? Liverpool? Pengadil tak ada? Tak ada pula. Oh, jadi referee tak ada? Apa Osman main kat dalam lah ya? Tu betul. Yelah. Ni ah. Ya. Alah. Apple mana Apple? Ni Apple mandi kat atas Pak Osman. Mandi? Kata nak suruh aku mandikan. Apa benda orang tua ni? Tak apalah. Betul eh? Tak apa. Kacau je Pak Osman ni. Cuba lagi ni. Betul lah, macam mana orang tua ni boleh tahu kita. Aku rasa orang tua nak hidup dah. Itulah kau orang tak percaya. Kau ni tak habis-habis. Kau buat betul-betul kenapa? Aku karen tak boleh, semua tak boleh. Macam kambing. Kambing salai. Aduh. Bagi. Slow. Aduh. Apa kau makan ni? Aduh. Hatilah nak. Ni kalau dah keras sekarang, dah tak boleh nak lipat. Ni idea kau lah ni. Idea kau. Kau tengok dah gentong dah budak tu. Dah. Alah, mana aku tahu. Aku jumpa kereta hidup je. Itu jumpa kereta. Ni jumpa orang. Weh, kau rasa betul ke apa yang kita buat ni? Hah? Kita dah kira seksa dia tau. Kau tengok ni. Lepas tu duit dia kita ambil. Kita? Kau ni. Kan kau seorang yang ambil. Amboi. Tadi bukan ada ketikanya kita bagi 3. Lepas tu sekarang aku pula seorang kena. Itu ketika ada idea. Sudahlah. Ketika. Sekarang ni kita bertiga dah penat kau tahu tak? Aja ketika sekarang ni kita tunggu besok. Sebab besoklah masa paling sesuai untuk kita bincangkan hal ni. Sekarang ni kita bertiga boleh rehat. Tapi dengan satu syarat. Amda. Jangan tidur. Sebab kita kena jaga dia ni. Kan dia lari lagi macam mana? Dia hilang lagi macam mana? Yelah. Jangan tidur, faham?
Ya, aku tahu. Jangan ada seorang pun yang tidur. Aku tak tidur. Tak tidur. Pong, 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 pong. Maya. Maya hilang. Kejap. Bangun. Jangan kacau aku tidur. Aku tumbuk. Aku tumbuk pun kau. Kebangun boleh tak? Maya hilang. Dah hilang. Mana dia? Ya, aku tidur. Kenapa? Itu apa yang tonggeng tu? Dah, jom. Jom. Apa dia buat kat sini? Cepat angkat. Tolonglah. Cepat. Okey, bantal. Kau betulkan bantal. Cepat ni. Angkat kepala. Aduh. Angkat sikit. Apalah nasib kita ni. Alah. Aduh. Kau dah kenapa? Weh. Dia tendang aku. Weh, dia dah mati. Macam mana boleh tendang kau? Kau ni dari tadi panik. Tu perasaanlah. Takkanlah perasaan aku terbang ke depan tadi. Alamak, habis kau nak suruh buat apa? Jom, kita bawa mayat dia pergi dapur. Jom. Nak buat apa? Tolonglah. Percaya cakap aku sekali je. Ha, jomlah. Jom. Weh. Apa? Ha? Tolonglah, angkat! Angkat. Alah. Ha? Hey! Kau buat apa tu? Apa? Kau buat apa? Tak dengar! Tutup! Apa? Kau buat apa tu? Kita potonglah baru tahu mati ke hidup! Aduh, kau kalau nak tahu dia ni hidup ke tidak, janganlah sampai kerat dia! Dah, tak emang dalam ni. Emang. Habis tu kita nak buat apa? Kau ni sabo sikit boleh tak? Aku dah tak beli sabo! Cepat. Kita nak pergi mana? Aku nak jawab mana? Cepat. Kau dalam mari. Bolehlah. Diamlah. Mana duit aku? Ya Allah. Bagi mana duit aku? Awak pasal buat tikam aku. Baik aku mesej dia. Alamak. Awak buat tikam aku. Mana duit aku? Ah.
Bagi balik duit aku! Baru mati lagu. Apa? Aku dengar radio lah. Takkanlah dengar radio sampai dalam kereta saya. Suka dia akulah. Macam mana Pak Osman masuk ni? Rumah yang besar macam ni aku boleh masuk. Ini kan kereta yang kecil. Okey, Pak Osman. Sekarang Pak Osman kena tolong kita orang. Kita kena lari dari sini. Kita kena lari, Pak Osman. Lari? Jom kita keluar. Buat apa? Pergi mana? Lari? Alah!
Kita. Apa sahaja ekstra sampai ke sini? Ekstra mana? Itu kan Saipul. Saipul? Alah, mati lagi. Mana dia? Mana dia? Kenapa dibuka tingkap? Alah, dah buka tingkap pula. Hey, apa tu kesangan muka kau, Pul? Bagi balik duit. Ha? Aku nak duit. Bagi balik duit dia. Bagi. Alhamdulillah. Akhirnya bayar juga duit sewa, ya? Kalau macam ni punya banyak, 10 tahun kau boleh duduk. Alah, ni bukan duit sewa, Pak Osman. Duit Saipul. Nak duit. Duit Saipul. Iya. Alah, sorry lah. Kami minta maaf. Bukan sengaja. Dan kau ni pun, ya pun janganlah marah. Benda-benda macam ni, kau janganlah nak besar-besarkan pun. Kita orang tak sengaja lah. Lagi satu, kita orang mana tahu kau hidup lagi. Marah-marah. Pasal duit RM10,000 pun marah. Kita orang bukannya ambil. Kita orang tolong simpan. Sudah. Alah, simpan. Takkanlah simpan dalam baju. Tak nak. Apa ni jadi? Akal-akal mereka buat boleh. Akal biar boleh takkan mereka buat dalam lokap. Mereka buat macam-macam kat saya, Akal. Kau tu patut pergi lokap. Ada hati nak main lumba haram. Padan ke kau? Aduh. Minta gunting. Astaghfirullahaladzim. Yang sakit dia, Pak Osman berbalut. Kenapa? Aku tersilap lah. Aduh, tua ni pun. Dah, ni. Banyak duit kau. Yang 200. Hoi! Hana bakar aku macam ni, Hana bakar aku luar dalam, Hana punya aku dah betul. Hana buat apa? Alah, aku nak repair motor lah. Wei, daripada aku bagi hang repair motor hang, bayar aku repair pada aku ni. Ha? Tak payah. Ha? Dah. Ini kan atur orang. Dah. Tak malu ke? Tak malu ke? Dekut. Pinjam 1,000 pun. Hei! Oh, moy, 1,000. Banyaknya nak buat apa? Aku nak tebus kedai kasut aku pun. Hei! Daripada aku bagi hang tebus kedai kasut hang, bayar hang tebus dosa hang kat aku. Tengok anda buat apa kat aku. Ha? Apalah kau ni? Kan duit orang tu. Pul. Pinjam RM1. RM10 pun nak pinjam. Nak buat apa? Tadi aku ada order burger. Tak bayar lagi. Sudah. Ni Pul. Macam mana benda ni semua boleh terjadi? Takkan kau tak sedar? Cerita dia macam ni. Time hampa tengah sembang tu, aku betul lihat sihat. Tak tahan nak kencin. Lepas aku selesai kencin ni, aku nak keluar. Tak pasal-pasal ada orang tolak pintu dari luar. Bam! Terkena kepala aku. Boy, blackout. Yang hampa boleh jumpa aku duduk depan pintu tu pula. Sebab time tu, aku sedar daripada pingsan. Aku sedar. Aku rasa badan aku sakit. Aku sakit semua time tu. Aku nak bangkit lah. Aku tengok apa semua tidur nyenyak. Aku bangkit. Aku nampak duit aku. Jadi aku nak lari ya. Aku ambil duit aku, aku pun nak belah daripada rumah tu. Sebab aku takut hampa buat kat aku macam-macam lah tadi. Aku ambil duit aku, aku cepat-cepat nak belah daripada rumah tu. Baru time aku buka pintu, gaya nak belah tersepak pula benui pintu. Kedepam, kata jatuh tersembam. Blackout sekali lagi aku. Macam tu ke cerita dia? Nasib baik kita orang tak kebumikan kau tahu. Boleh tahan teruk jugalah, eh? Itulah, siapa suruh kacau aku melepas? Mana aku nak pintu? Kau pun satu, Di. Melepas, kuncilah pintu. Dah. Tak senonoh. Nasib baik dia yang masuk. Kalau aku yang masuk, dah bersepai dah kau. Nama pun melepas. Ni, Pul. Kau rasa duit ni kau nak buat apa, Pul? Ni, duit ni. Ni, RM10,000 ni. Iyalah. Ni. Iyalah. Duit ni aku cadang. Cadangan ditutup. Amboi. Belum cakap dah kena tutup. Jemput minum. Itulah. Duit tu, kalau boleh, aku cadangkanlah. Apa kata kalau kita pergi ke Anfield? What do you feel? Anfield? Nak buat apa? Tengok Liverpool punya game. Alah, tak habis-habis dengan Liverpool dia tu.
Tak apa. Kalau tak nak tak apa. Kita bagi 5. Mana boleh Pak Osman? Tuan punya badan tak ada cakap apa yang kau lebih-lebih tu kenapa? Tak adalah saya risau. Tak apa. Aku bukan nak sangat pun duit tu. Aku nak pesan satu benda. Ya Pak Osman. Ada eloknya duit tu kita gunakan benda-benda yang faedah. Betul. Bukan untuk menjadah. Contohnya hantar orang tua-tua pergi haji. Betul. Lagi satu. Selesaikan hutang-hutang yang belum diselesaikan. Betul. Betul. Kita tak tahu hidup kita ni esok ke, lusa ke. Kan? Betul. Tengok contoh rumah depan ni. Dah 3 bulan tak bayar duit sewa. Kalau korang dapat bayar duit sewa, dah tentu-tentu aku boleh pergi haji. Pergi lepas, balik pun lepas. Tak gitu. Hai. Sebut pasal sewa, hilang semua. Pelik aku. 3 hilang tak apa. Si akhir pun boleh hilang. Hai. Ilmu apa korang pakai ni? Korang curi ilmu aku ya? Tak apa. Nanti korang. Itulah alkisahnya kami bertiga. Remy, Rudy dan Akhir. Sekarang ni alhamdulillah kami dah mengusahakan sebuah pusat cuci kenderaan. Tapi kerja je. Tu si Saipul lah tokennya. Dia yang gajikan kami bertiga. Almaklumlah dia yang ada duit. Hai. Bak kata orang, kawan memang senang, ramai dan banyak boleh kita dapat. Tetapi sahabat susah nak dapat. Betul tak? Oleh itu, renung-renungkan dan selamat berkawan. Jaga maruah peribadi. Kita manusia, bukanlah untuk everybody. Kita tak boleh lah.